أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para sahabat sana di luar sana, hari ini saya akan kongsikan informasi Islamik, iaitu satu cerita, satu kisah tentang hikmah, tentang ajaib, tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Okey, hari ini saya akan sampaikan, kalau sesiapa yang mengikuti perkembangan Israel dan Palestin ini pasti akan perasan satu perkara, ya. Satu perkara yang nyata. Yang sangat nyata yang boleh kita saksikan. Dan kita sebagai mukmin, sebagai orang Islam juga wajib, ya, bersama mereka memastikan mereka Palestin berjaya dan merdeka. Namun kita terbatas, ya, tidak dapat pergi bersama mereka, tidak dapat membantu mereka. Tapi ada satu, tidak dapat juga menghantar senjata, ya, tapi ada satu senjata yang kita boleh hantarkan kepada mereka. Apalagi senjata itu kalau tak bukan tak lain tak bukan, iaitu doa. Senjata ialah senjata, doa ialah senjata orang Islam, orang mukmin. Jadi sebelum saya meneruskan perkongsian ini, apa kata kita alunkan dulu doa kunut nazilah untuk Palestin sini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من جرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من قلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب إلزمهم 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 وانسنا عليهم اللهم بد تد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هزم الأحزاب ازرهم 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 وانصرنا عليهم صدق الله العظيم. Semoga doa-doa kita akan diterima dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itulah dia alunan doa kunut nazilah, ya, nazilah. Okey, seterusnya kita akan tengok apa yang saya akan kongsikan hari ini ialah tentang pertolongan Allah kepada Palestin, ya. Kalau kita selalu mengikuti perkembangannya, kita akan nampak jelas, ya, pertolongan Allah. Okey, kita tengok dekat menu-menu ini. Dan yang terkini baru saya masukkan tadi ialah ni Iron Dome ni. Iron Dome, kita tengok Iron Dome error.
walaupun secanggih mana pun senjata yang digunakan untuk menyerang Palestin, namun Allah tetap lagi berkuasa. Tengok kerosakan Iron Dome ya. Kita boleh tengok di sini. Ini yang terkini yang baru saya letakkan tadi selepas maghrib tadi. Hacker-hacker pun ada merosakkan dia punya apa? Iron Dome Israel yang canggih ni. Iron Dome ni fungsi dia untuk menghalang ya rudal ataupun peluru berpandu yang diarahkan kepada pasukan mereka akan ditembak. Tapi dengan kuasa Allah, Allah bersama, sentiasa bersama Palestin. Tengok habis dia punya Iron Dome, banyak yang rosak, error. Ada yang balik ke arah tempat sendiri. Ini boleh kita tengok lah kat sini apa yang berlaku. Ni apa ni, dibuli balon ni, balon mata ni yang mengintip. Tapi pun dengan kuasa Allah, Palestin itu Hamas dan kumpulan-kumpulannya dapat. Jebolnya Iron Dome ternyata bukan satu-satunya kegagalan yang dilakukan intelijen Israel saat Hamas memulai operasi penyerangan pada 7 Oktober 2023. Seorang pejabat keamanan Israel. Oke, itu salah satu berita dan boleh tengok yang lain lagi lah. Dan kemudian kita tengok pula cara Allah bantu. Tengok tadi sebab saya kata hikmah. Hikmah dan ajaib dia kan Allah pula. Allah sentiasa, seorang tu Allah sentiasa bersama Palestin. Jadi Allah sentiasa membantu ya. Banyak dah yang Allah bantu. Salah satu daripada ini tadi. Dan kemudian kita tengok cara Allah bantu ni. Tengok cara Allah bantu dia macam mana. Ni yang terbaru lah ni. Anjing serang tentera. Macam mana anjing boleh datang menyerang kan? Itulah dia kuasa Allah. Allah tolong Palestin. Tengok apa yang berlaku. Nampak pula ya, sebab saya buat 1,000 lebih anjing liar Gaza menyusup ke Israel, 1,000. Mangsa hewan ternak warga hingga serang IDF. Dilaporkan sekitar 1,000 lebih anjing liar dari jalur Gaza menyusup ke Israel. Anjing-anjing liar tersebut dilaporkan menyerang hingga menggigit para pasukan pertahanan Israel, IDF, juga tentara pendudukan. Menurut penyiar resmi KAN Israel, media Israel, awal... Logik tengok macam mana apa boleh datang anjingnya, kemudian dia serang. Kemudian ni lagi, ada lagi, dan ya ni jadi gila ya. Jadi gila, tentera Israel ni... mendapat penyakit parasit. Tentera guna narkoba. Ni dia gunakan narkoba untuk menghayalkan diri dia. Dah stres ya. Mereka stres. Ni tembak rakan sendiri. Krisis ekonomi. Ni cara Allah. Cara Allah membantu Palestin. Cara Allah menghukum Israel. Nampak ada banyak perkara yang telah di tunjukkan Allah. Kemudian karma. Karma ni lebih kurang kepada hukuman lah kan. Karma. Ini siapa ni? Netanyahu dan keluarga dia lah. Semua ada guard dia. Jaga dia untuk menjaga dia. Takut. Dah bersalah. Terus takut lah. Boleh tengok kat sini. Seterusnya lagi nasib Israel dalam Al-Quran. Israel ni mbak hantu neraka ni. Solidarity Palestine. Ni nampak Solidarity Palestine. Seluruh dunia menyokong Palestin, tapi disebabkan oleh kuasa besar USA tu yang ada kuasa veto ya, tapi dia lupa
kuasa itu Allah lagi berkuasa. Keanehan dan keajaiban perang pun juga Allah tunjukkan. Tengok apa yang berlaku di sini. Seterusnya jenazah syahid Bidin Isin pilihan Allah. Keajaiban peperangan lah. Ini pun juga Allah tunjukkan kuasa dia. Bagaimana muncul kuasa putih ni. Siapa tolong? Okey. Seterusnya lagi tentera Israel Palestin, subhanallah. Pilihan Allah, Palestin pilihan Allah. Ini kita akan perasan ni semua yang Allah yang tunjukkan kuasa dia. Tamat riwayat bicara kekalahan kejayaan Hamas. Tengok Hamas berjaya atas bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Israel di hujung tanduk, Israel dituduh, nampak dituduh di ICJ. Walaupun mereka di backing oleh USA. Ya. Tak apa, di dunia lama-lama nanti berkat doa kita semua, insya-Allah. Kemusnahan kereta kebal. Terkebal banyak yang musnah. Allah memalukan Israel. Allah memalukan Israel ni. Seterusnya cerita bala bencana. Bala bencana Israel. Semua Allah tunjukkan kuasanya. Bukti akhir zaman. Janji Allah nyata, dekat sangat. Apa cerita dia? Tanda-tanda keruntuhan Israel. Israel. Alhamdulillah. Hamas menang. Houthi. Ya. Satu lagi Houthi ni. Ya. Dari Yaman. Negara miskin. Yang membantu Israel. Sedangkan negara kaya. Seperti Amerika, Arab Saudi, UAE. Semua tidak membantu. Akan menerima balasan daripada Allah nanti. InsyaAllah. Israel. Ada ubi ada batas. Apa cerita dia? Tengok ada ubi ada batas. Kau ni dia. Semua Allah tunjukkan. Allah bantu Israel, apa Palestin. Kereta kebalnya, saya pergi sama macam Iron Dome tadi. Kereta kebal ni pun, Markova ni canggih pun dapat dihancurkan. Bukti, apa ni bukti? Mana bukti Muslim? Mana tadi bukti, ni bukti Allah. Nak dapatkan dia punya, tengok kat sini ya. Dia punya step side dia. Dia tengok di bahagian kiri ni. Mana bukti tadi? Saya tengok janji Allah dulu. Janji Allah itu pasti. Tengok. Janji apa janji Allah pada Palestin, pada Israel. Allah bersama Palestin yang tadi. Tadi apa tadi? Saya lupa pula. Bala bencana Israel. Sebab dah terlalu banyak saya create dia punya site ni. Ya. Kegilaan orang Yahudi. Ya, yang dalam Israel kerugian. Ini pun baru saya buat semalam. Ini pun Allah tunjukkan dia. Allah bantu. Palestin, Israel telah rugi ya. Kerugian, keanehan. Mana tadi bukti tadi? Ini dia kut. Alhamdulillah. Ini bukti Al-Quran nyata. Al-Quran sudah jelaskan
janji Allah untuk Palestina, Allah Allah ada di pihak mana? Di sini pun kita tengok apa? Di sini pun kita boleh tengok macam mana Allah bantu Palestin. Keluarga Netanyahu pun dah, aduh, anak buah Netanyahu dah mati ya. Saya dengan bahasa kasar ya tulis tu, dah mati. Suara Palestin, tengok suara Palestin pun di mana-mana. Semalam kisah kota hantu ya. Ini kota hantu baru saya buat semalam. Siapa sangka kan apa Palestin boleh buat begini. Semua adalah kerana Allah, kerana kuasa Allah. Allah bersama Palestin, Allah menunjukkan kuasanya. Okey, lagi apa lagi? Bolehlah tengok kat sini ya. Israel ketakutan. Allah turunkan iblis. Iblis ni siapa ni? Tentulah tu. Netanyahu dengan Biden tu. Kisah setannya Netanyahu cabut lari bapa pengganas pembohong. Okeylah. Saya rasa itu saja untuk saya kongsikan pada kali ini dalam informasi Islamik, iaitu tentang kuasa Allah ya. Tentang di tentang Allah sentiasa bersama dengan Palestin. Okey, saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan untuk bersama-sama kita mengikuti ya perkembangan perang antara Israel dan Palestin. Semoga ini dapat membantu anda mendapat menerima informasi-informasi terkini ya, dan juga informasi-informasi yang terbaiklah, yang untuk terutama untuk Palestin. Okey, saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan. Jadi anda boleh layarilah semua site yang telah saya sediakan ni. Okey. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi. Okey, bye-bye.